مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johari bin Kipli, nombor matriks 048987. Saya akan menerangkan tentang Yazid bin Abdul Malik bin Marwan bin Al-Ahkam yang juga digelar sebagai Yazid II. Beliau dilahirkan pada tahun 65 Hijrah bersamaan dengan 687 Masihi dan seterusnya menjadi khalifah yang ke-9 untuk Bani Umayyah pada tahun 101 sehingga 105 Hijrah bersamaan dengan 720 hingga 724 Masihi ketika beliau berumur 36 tahun. Yazid merupakan satu-satunya khalifah yang berasal dari Bani Umayyah dari pihak ayah dan ibu, di mana dari jalur keturunan ayahnya dia termasuk dalam aliran keturunan cabang Marwani. Dari segi pelantikannya sebagai khalifah pula ditentukan oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dan secara rasminya menjadi khalifah setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Seterusnya kita pergi kepada pribadi Yazid bin Abdul Malik. Kehidupan khalifah yang melampaui batas merupakan punca jatuhnya kerajaan Bani Umayyah. Seterusnya kita akan kupaskan tentang zaman pemerintahan Yazid bin Abdul Malik, di mana pada pemerintahannya terdapat banyak pergolakan dalaman, iaitu munculnya pemberontakan di Basrah yang dipimpin oleh Yazid bin Al-Muhallab. Dalam sistem pemerintahannya pula, Khalifah Yazid bin Abdul Malik menjalankan semula cukai di Mesir yang telah dihapuskan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hal ini supaya masalah kewangan negara dapat diatasi. Namun, dengan disebabkan sifat pribadinya yang suka berfoya-foya, maka wang cukai tersebut pun habis digunakan. Ini menyebabkan sesetengah rakyat amat membencinya. Jika kita bincangkan tentang penaklukan pada zaman Khalifah Yazid bin Abdul Malik, tidak banyak penaklukan yang dilakukan pada zaman pemerintahnya. Yang ada hanya percobaan untuk menaluki Khazar tetapi menemui kekalahan. Untuk menebus kekalahan tersebut, beliau sekali lagi mengutuskan tentera di bawah pimpinan Al-Jarrah bin Abdullah dan berjaya menaklukki Armenia. Sementara itu, tentera Islam yang berjuang selatan Perancis di bawah pimpinan Al-Samah bin Abdullah dikalahkan oleh Duke Edo di Toulouse pada tahun 721 Masihi. Sebab itulah tidak ada kemenangan besar yang dicapai pada zaman pemerintahannya. Terdapat banyak lagi pergolakan dalaman dan luaran yang berlaku pada pemerintahan Yazid bin Abdul Malik, tetapi tidak sempat untuk kita kongsikan dalam perkongsian ini. Seterusnya kita pergi kepada kewafatan Yazid bin Abdul Malik. Sebelum ia meninggal dunia, Khalifah Yazid bin Abdul Malik sempat menulis surat wasiat seperti yang dilakukan oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Ia menulis dua buah nama sebagai penggantinya secara berturut-turut sebagai khalifah selepasnya. Dalam surat tersebut, ia memasukkan nama saudara tirinya iaitu Hisham bin Abdul Malik di turutan utama dan Walid bin Abdul Yazid iaitu puteranya sendiri di turutan yang selanjutnya. Tapi berbeda dengan nama-nama yang ditulis oleh Khalifah Sulaiman yang diputuskan melalui pertimbangan untuk mendamaikan kemaslahatan masyarakat dan kepentingan Bani Umayyah. Kali ini, orang kedua setelah Hisham adalah puteranya sendiri. Pertimbangan ini yang mengingatkan kita pada keputusan Muawiyah ketika memilih Yazid bin Muawiyah sebagai penggantinya, di mana sistem keturunan dilakukan pada zaman pemerintahan mereka. Sebagaimana dulu keputusan Muawiyah membawa petaka bagi Bani Umayyah dan kaum muslimin, keputusan kali ini memutuskan jalan bagi sejarah untuk menghapuskan dinasti Umayyah dari garis zaman. Jadi sekian saja perkongsian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.